Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menunjukkan lagi alat untuk memadamkan api. Ini alat untuk memadamkan api, karena dikatakan memadamkan ini. Ini alat ini bisa menghilangkan salah satu dari tiga unsur segitiga api, yaitu unsur udara. Namanya ini, bisa dilihat, fire blanket. Nah, fire blanket itu adalah selimut api. Nah, biasanya di kapal ini biasa ditemukan di dapur atau galai ya. Tidak semua tempatnya datar, tapi ya seperti ini ada. Cara penggunaannya gampang ini. Karena ada bentuknya, kita tinggal tarik ke bawah ini. Ini kita tarik. Tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Kemudian ini ada. Ini ada ini. Ada tariknya dua. Kali ini kita pegang ya supaya tangan kita aman. Ini harusnya pakai segi gloss ini. Jadi ini kita pegang. Nah, masuk. Nah, ini tangan kita masuk ke dar api. Kemudian langkah kaki, arah kaki main ini ya. Cara langkahnya, ini. Kemudian ditukar ke api. Nah, begitulah cara menggunakan fire blanket, salah satu alat pemadam yang bisa dibawa, sehingga dikatakan juga fire blanket ini adalah portable fire extinguisher. Oke, terima kasih. Safety first.